Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Kelantan terus mendapat perhatian Kerajaan Persekutuan apabila satu lagi projek pembinaan jambatan diluluskan di negeri ini. Projek tersebut ialah jambatan sepanjang 630 meter merentangi Sungai Kelantan yang menghubungkan salur di Kota Baru ke Pasir Mas. Projek yang menelan belanja RM114 juta ringgit itu sedang dalam proses pembinaan. Menurut pengarah Jabatan Pembangunan Persekutuan Kelantan JPPK, Datuk Maktar Mustafa, jambatan yang saiznya sama lebar dengan jambatan pertama mampu menyelesaikan masalah kesesakan pada waktu puncak dan musim perayaan. Pelaksanaan telah giat dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana dan kini kita dapati projek tersebut telah mencapai peratusan 44%. Mendahului jadual, kalau boleh saya katakan, sebab kontraktor pelaksanaan ini giat melaksanakan projek tersebut sekarang ini. Walaupun dalam masa hujan ke malam ke, dia dah buat pelaksanaan projek tersebut. Dan kita jangka projek ini dapat siap awal daripada tempoh yang telah kita tentukan. Jambatan ini juga cukup penting bagi menghubungkan Bandar Pasir Mas dengan Tanah Merah dan Rantau Panjang. Ia dijangka siap tahun depan dan kini telah 44% siap dan bakal menjana ekonomi penduduk di bandar-bandar terbabit. Yang pasti penduduk di kawasan yang terlibat mengalu-alukan inisiatif itu demi kepentingan rakyat dan kemajuan negeri. Sesuai sekali lah dengan keadaan hari ini, oleh sebab jambatan ini selalu sesak. Apatah lagi waktu petang, apatah lagi menjelang perayaan. Amat-amat lah. Saya mengalukan pihak kerajaan mempercepatkanlah jambatan yang baru ini. Berkaitan dengan jambatan baru ni, bagi saya ini satu langkah yang bijak lah sebenarnya untuk orang kata memberi satu laluan yang lebih orang kata konsisten, ya, sebab memandangkan sebelum ni bila jambatan satu je dia agak orang kata sesak, ya. Tapi dengan adanya jambatan baru ni kita naik sebagai orang kata menyokong lah, ya, tindakan kerajaan untuk orang kata menambah kebaikan pada rakyat lah. Mungkin boleh selesai masalah tu, Kuk. Okay. Lepas tu raya-raya tanya raya sesak, ya, tak? Di sekolah. Okay. Rasa kalau sesak kalau kesiak ketok tu mungkin olah tanya raya-raya tak jalan mana, Kuk. Banyak pilihan lah, maknanya orang beli kau ni, kau ni. Suka. Untuk sebabnya untuk lalu lintas ni untuk lancar. Lancar lah. Tidak jadi sumbat. Tidak jadi sumbat lah. Musim gayo. Sementara itu, Kerajaan Persekutuan mengambil tindakan segera membina jambatan baru konkrit menghubungkan Kampung Manjur dan Kampung Pemberian di Kuala Kerai. Jambatan tersebut tenggelam ekoran hujan lebat yang melanda Kuala Kerai seminggu lalu selepas runtuh akibat rempuhan kayu balak yang hanyut. Tender projek jambatan baru konkrit itu akan dikeluarkan Mei depan bagi membina jambatan bersifat kekal untuk kegunaan jangka panjang. Jambatan sepanjang 400 meter dengan kos lebih 40 juta ringgit itu akan dibina menerusi peruntukan Rancangan Malaysia ke-11, RMK-11. Bagaimanapun, Pengerusi Majlis Tindakan Persekutuan Negeri Kelantan, Datuk Seri Mustafa Muhammad mengarahkan pihak yang terlibat supaya sebuah jambatan sementara dibina selewat-lewatnya minggu depan bagi mengurangkan masalah yang didepani penduduk. Ia sebagai langkah awal sementara menunggu proses pembinaan jambatan kekal bermula. Peruntukan sudah luluskan 40 juta ni. Sudah meluluskan, sudah pun luluskan. Cuma proses desain belum siap lagi dan tender dijangka dipanggil bulan Mei dan Februari siap desain. Tender mungkin bulan Mei, apa tu, April, Mei. Lepas tu nak masuk kerja mungkin 9-10 lah. Maknanya jambatan besi sementara itu perlu mampu bertahan kira-kira hampir 2 tahun. Kesulitan kira-kira 2,000 penduduk di kedua-dua kampung berkenaan telah mendapat perhatian pelbagai agensi termasuk Jabatan Kerja Raya dan Angkatan Tentera Malaysia, ATM. Kita sebagai wakil penduduk Kampung Manju ataupun terutama pemberian lah. Pemberian memel sangat gembira lah. Ada usaha nak aktiviti macam itu. Pasal kita selama ni pun dia nak buat, dia nak lambat sikit lah. Bukan kata tak buat, tapi lambat. Jadi bila buat ni, Kak? Bila buat ni, Kak.
senang lah ke sana gimana-gimana ya, tu lah. Bangga lah dengan Datuk apa ni bicara dengan jambatan besar sekali tu. Melibatkan sebuah dua buah kapal ni mananya. Mananya apa ni masyarakat sini memang amat-amat puas hati lah mananya. Saya berbangga lah. Nah, dengan kemudahan jambatan besar tu banyaklah sumber-sumber orang kapung dapat keluar hasil-hasilnya dapat keluar dengan sempurna lah. Sekarang ni orang duduk Norge pun susah. Tak, susah nak buat keluar hasil getah untuk melalui untuk keluar jual hasil kebun. Payahlah sikit tu nak pergi, nak boleh alik biasa saya pergi dengan motor kat senar dah. Lepas tu lah ni kena nak naik perahu pun, payah juga nak naik perahu. Nak naik tebing apa tu tinggi. Nak jalan kaki pun lagi lah. Jadi comel lah kalau getok ke apa buat macam mana. Comel benar lah. Kalau boleh kat, secepat mungkin sungguh lah. Sebagai langkah awal, ATM membina jambatan terapung bagi menghubungkan Kampung Pemberian dan Kampung Manjur. 90 anggota dari 7 skuadron Regimen Askar Jurutera Diraja dan Batalion 16 RAMD yang berpengkalan di Kem Desa Pahlawan Kut Lanas terlibat dalam usaha itu. Sekian paparan berita dari Kota Baru Kelantan, kembali bersama-sama Zarul di Angkasa Puri. Silakan Zarul.